Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kita ke ruh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Menyambung daripada pengajian kita yang kedua, masalah makanan ahli neraka. Kali ini masuk kita kepada yang ketiga, makanan penghuni neraka yang disebut dengan gislin. Gislin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Haqqah ayat 36, Allah Subhanahu wa taala menyediakan makanan gislin terhadap penduduk-penduduk api neraka sebagai menu makanan mereka yang mereka dapatkan satu-satunya di neraka. Sebelum kita masuk ke dalam Al-Haqqah ayat 36, kita lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang gislin. Gislin adalah makanan bagi ahli neraka yang dia berupa, yang pertama, berupa darah penghuni neraka. Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu panasnya api neraka, begitu hiruk pikuknya mereka yang ada di dalam neraka, sehingga manusia-manusia, orang-orang yang ada di dalam api neraka merasakan panas yang sangat luar biasa, maka mereka mengeluarkan darah yang sangat bau daripada tubuh mereka. Darah yang keluar ini disebut dia dengan gislin. Gislin. Artinya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, si A mengeluarkan darah yang bau busuk seperti bangkai. Kemudian si B mengeluarkan darah yang bau busuk seperti bangkai. Berapa orang yang ada di dalam neraka nanti? 1000 orang yang ada di dalam neraka mengeluarkan darah, maka seolah-olah darah itu bertukar-tukar. Si A meminum darah si B, si B meminum darah si C, si C meminum darah si A. Begitulah selanjutnya bertukar-tukar. Artinya apa? Menu ini adalah darah penghuni neraka sendiri yang kita minum dan baunya luar biasa busuk sekali. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, terbayang tak kita Bapak Ibu ketika makan di atas dunia, kemudian ada darah masuk ke dalam piring kita, tentulah kita berhenti makan. Tapi oleh Allah kepada penghuni neraka, darah itu betul, tidak ada campuran. Itu darah orang yang berada dalam neraka itu sendiri. Itulah yang mereka makan. Tentunya kalau kita menyembelih kambing, darahnya itu menumpuk, kita masukkan ke dalam lubang, kemudian 2-3 hari setelah kurban, itu baunya sangat luar biasa, lalat sangat luar biasa. Dan lebih bau lagi nanti darah orang-orang penghuni neraka, dan itulah yang mereka makan nanti dalam neraka. Yang kedua, gislin ini adalah nanah penghuni neraka. Ketika mereka dicambuk di dalam neraka, kemudian dari tubuh mereka menjadi sakit bernanah, dan nanah ini adalah menjadi menu mereka sendiri. Orang lain memakan nanah kita dimakan oleh orang lain, disebut dia dengan gislin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita memiliki air 100 liter. Air 100 liter ini bersih, tapi orang masukkan nanah cuman 15 liter. Kira-kira Bapak Ibu mau enggak Bapak Ibu memakai air yang bernanah tadi? Oh, kita tak mau. Kenapa? Nanah itu yang sangat kotor. Bapak Ibu, andaikan kita merendang di kuali yang besar, mungkin rendang kita itu 15 kilo muat di tempat yang besar. Tapi ada orang memasukkan nanah 2 liter ke dalam rendang tadi, kita pun akan membuang rendang tadi. Kita cuci, bahkan kita buang rendang tadi. Kenapa? Ada nanah di dalamnya. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala, nanah yang tadi disebut gislin,
itulah menjadi menunya ahli-ahli neraka. Kemudian yang ketiga, gislin ini adalah keringat. Bapak Ibu, kita ini tinggal di Pekanbaru. Bagi kita yang tinggal di Pekanbaru, ini luar biasa panasnya di sini, Bu. Di bawah minyak, di atas minyak. Coba rasakan ketika kita malam hari atau siang hari tidak memakai kipas. Apa yang terjadi? Baju kita akan basah, bercucuran. Itu matahari jaraknya dengan bumi itu masih bermiliar-miliar, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jauh daripada api. Tapi ketika kita nanti, ketika ada orang nanti penduduk neraka, mereka di sekelilingnya api, di atasnya api, di sampingnya api, samping kiri, samping kanan, di bawahnya api, mereka sedang ada di dalam neraka. Coba bayangkan Bapak Ibu, seberapa banyak keringat yang keluar. Bahkan dalam sebuah riwayat, keringat itu bisa membanjiri mereka karena banyaknya keringat mereka, dahsyatnya siksaan dalam api neraka. Nah, keringat yang keluar dari penduduk api neraka inilah yang disebut dengan gislin, dan inilah yang akan menjadi menu makanan dan minuman mereka yang ada di dalam neraka. Ayahanda ibunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadisnya? Andaikan, kata Nabi, andaikan setetes gislin, nanah tadi, darah tadi, keringat daripada penduduk neraka tadi, satu tetes saja dia jatuh ke atas dunia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dunia ini akan hancur, akan hancurlah dunia, akan hancurlah kehidupan manusia. Begitulah Allah Subhanahu wa taala membuat keringat mereka menjadi gislin, membuat nanah mereka menjadi gislin, membuat darah mereka menjadi gislin, panas, bau sangat luar biasa. Semoga. Dan dalilnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di dalam surah Al-Haqqah ayat 36 Allah berfirman, wala ta'amun illa min gislin, wala ta'amun, dan tidak ada makanan yang dipersembahkan kepada mereka, illa min gislin, kecuali daripada gislin, menu yang Allah sediakan untuk mereka. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita terhindar daripada api neraka, dan semoga kita terhindar daripada makanan gislin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.